Raden Edi Marta Dinata 332 tiba di Guam dan langsung mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kapal perang Indonesia. Dikutip dari sunanjakarta.com, KRI Raden Edi Marta Dinata 331 pada 10 Juni 2024 sedang melakukan perjalanan menuju Hawaii untuk melaksanakan latihan bersama Rim of the Pacific 2024 yang dimulai selama 2 hari dari tanggal 9 hingga 10 Juni 2024. Latma Rimpak 2024 ini dilaksanakan di Laut Filipina hingga Laut Mariana selama 2 hari. Diketahui bahwa kapal perang KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dipimpin oleh Dan Satgas Rimpak 2024, yaitu Kolonel Laut Adam Cahaya Saputra. Pada saat KRI Raden Edi Marta Dinata 331 tiba di Guam, Dan Satgas Rimpak 2024 langsung mengibarkan bendera merah putih. Latma Rimpak 2024 ini dilakukan sebagai salah satu sarana untuk menguji doktrin, taktik, dan juga prosedur peperangan laut terbaru. Diketahui ada 183 prajurit Jalasena Samudra yang terdiri dari KRI Raden Edi Marta Dinata 331. Lalu ada Korps Marinir dan juga Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut akan melakukan unjuk gigi di hadapan internasional. Hal ini dilakukan saat mengikuti latihan Angkatan Laut terbesar di dunia tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan untuk implementasi dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali untuk mewujudkan prajurit Jalasena Samudra yang tangguh dalam OMP, OMSP, dan serta mampu menjalankan peran diplomasi di kancah dunia. Keikutsertaan TNI Angkatan Laut berpartisipasi pada latihan ini memiliki tujuan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Selain itu, untuk menunjukkan eksistensi TNI Angkatan Laut dalam hubungan militer internasional.